kudengar dari sahabatku nun jauh di sana, di mana gedung-gedung sekolah hanya angan belaka. Melewati jalan panas tak beraspal atau sungai penuh arus terjal sudah jadi hal biasa. Berapa jauh rupanya dari rumah ke sekolah? 2 jam. 2 jam, pernah terlambat? Pernah. Oke, kalau misalnya hujan, terus banjir, gimana jalannya? Susah? Susah, Pak. Kubandingkan hidup kami dengan mereka, di sini anak-anakku hidup bahagia dan nyaman. Haruskah ini menjadi wajah negeriku sehari-hari? Ataukah ada sesuatu yang bisa kuperbuat atau kuberi? Karena menerima adalah berkah, namun memberi itu anugerah. Alangkah indahnya jika memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan sebuah kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah, karena memberi tidak akan mengurangi. Dan memberi itu tidak akan pernah rugi. Karena itu, aku mau dari anak-anakku di diri mereka sendiri. Mereka mengerti dan bisa menjadi pemberi. Karena jika bukan kita yang bergerak untuk negeri ini, maka siapa lagi? Mari, maju bersama membangun negeri. Katakan pada dirimu, bangkitlah, the hero in me.